Sementara Badan Narkotika Nasional pada Kamis pagi tadi memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika di lapangan parkir gedung BNN Jakarta Timur. Sebanyak lebih dari 5.300 gram sabu dan 388 butir pil ekstasi yang diamankan dari 6 kasus tindak pidana narkotika dimusnahkan oleh BNN. Seluruh barang bukti ini didapatkan dari pengungkapan 6 kasus tindak pidana narkotika yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Daerah-daerah tersebut diantaranya yaitu Jakarta, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan juga Kuantan Singingi, Kepulauan Riau. Sejumlah tersangka turut dihadirkan dalam acara pemusnahan tersebut.